Tile nggak ada nih, tile kan bang? Alhamdulillah, audio nggak ada. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Helm? Bahaya kali. Hati ya bang ya? Jangan kenceng-kenceng kali, dalam batu bisa besar. Selamat keselamatan bang ya. Oh iya, baru ngomong nggak apa-apa. Bahaya kan? Rasa, tapi nggak tahu jam. Gini jadinya. Jam 12 tengah hari, men. Pertama kali belusukan bang? Yes, pertama kali. Siapannya? Siapa? Siap-siap aja lah pokoknya. Asal sabar dulu. Asal siap aja lah. Nah, sekarang kita lagi ada di desa Pamahsemilir nih. Ini rencana kita mau coba untuk trek yang baru. Yang dibilang orang treknya cukup ekstrim. Yang penting kita bisa nikmatin semua-semua ini. Nah, harapan tergobar semua yang gak mau ikut, wajib ikut biar tahu dia menikmati alam. Itu aja. Ayah idola. Eh, capek gak? Enak gak? Mau lagi enggak? Loh, Isar Medan sampai dengan Aceh pasti sudah pada tahu nih kita lagi ada di mana. Udah enggak salah lagi, kita lagi ada di daerah Telaga. Di sini sedang diadakan event goes bareng paling rame nih di awal tahun 2020. Apalagi kalau bukan goes bareng Lambades. Kumpulan goeser Langkat, Binjai, Medan dan Deli Serdang. Nah, untuk trek kali ini terdiri dari 70% turunan dan 30% tanjakan. Nah, untuk turunannya di sini lumayan panjang dan cukup curam nih. Jadi lumayan ekstrim untuk goeser pemula seperti saya. Makin kasar batu-batunya nih. Ya, tapi konturnya enak karena kering ya. Terus bang, siksa terus. Hati-hati. Up. Ah. Wow. Ya. Brem. Aduh bener treknya coy. Adem. Anti panas-panas klub. Technical section lagi. Ayo. Nyau. Terowongan sadu. Yow! Tuh kan gelap tuh. Bang ada brem tuh bang. Brem. Wow. Yeah. Awas. Track. Macet. Ini syukurnya tanahnya kering ya. Bau basah udah deh, habis ngepot kemana-mana. Ini kita mau kemana, kanan kiri kan? Ayo dengar.
Waduh. Tapi nggak tahu jam. Kayak gini jadinya. Jam 12 tengah hari, men. B3K penting. Wah, seperti apa? Jadi biar nggak ini. Di tengah perjalanan, salah satu gue Selasa mengalami crash yang cukup fatal nih. Nasib baik lukanya tidak terlalu parah sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Dan ternyata perjalanan ke depannya lumayan berat nih. Tanjakan panjang dan berlumpur menemani perjalanan kali ini. Sisa trek itu kan, Bang. Hah? Nah. Udah sih. Lupa di mana, Bang? Bisa rata begini. Kalau ini panitia sedang menghitung uang donasi dari seluruh goweser nih. Untuk event goes bareng Lambades ini panitia tidak meminta biaya pendaftaran, tetapi panitia meminta partisipasi seluruh goweser nih. Untuk hal yang lebih bermanfaat seperti menggalang dana untuk pembangunan masjid dan membagikan alat tulis kepada anak-anak kecil yang ada di sekitaran trek nih. Oh,
Kenapa? Goeser dari komunitas lambat di sini terkenal gerilyanya nih dalam mencari trek. Dan kalau sudah mendapat trek baru yang layak, Goeser lambat di sini membagikan treknya kepada goeser-goeser yang ada di daerah Sumatera Utara ini. Semua ini dilakukan semata hanya untuk mempererat tali silaturahmi antara penghobi sepeda gunung di daerah Sumatera Utara. Dan gak hanya gue saja nih, banyak juga program-program sosial untuk warga setempat yang kami lewati. Jadi, sehatnya dapat, akhirat juga dapat. Nah, sekian dulu nih video kali ini. Jika suka, silakan di like dan di share. Biar goeser lain tahu, Goeser Medan punya komunitas hebat seperti lambai di sini. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai jumpa.